sport. Oh, Misalnya no. ada kawannya Bhinneka, terus kayak kita cocokin dikit tema briefnya. Briefnya itu kan kayak opsinya kayak lu mau maximize apa Conversion. transaction atau revenue kan, dua kan. Nah, misalnya kayak gue mau bikin, ya, pasti itu pilih salah satu deh. Lu mau yang penting volumenya banyak, atau lu mau yang revenue-nya gede. Ngerti kan? Traffic Maksudnya kayak revenue, conversion. kalau revenue-nya gede berarti lu fokus ke barang yang profitnya gede dong. Ya. Kayak lu nggak terlalu peduli kayak volume penjualannya berapa. Tapi kalau misalnya lu maunya yang transaction, berarti yang penting kayak transaction-nya banyak, kurang lebih kayak traffic lagi lu gedein traffic, kayak ya udah lu cari yang barang yang banyak terjual aja. Opsinya dua lah. Anggap kayak, anggap kita pilih salah satu aja random ya. Kita pilih campaign-nya itu buat Transaction coba. transaction. Coba kita coba dulu ya. Ini udah lama nggak begini. Bisa juga kayak tunggu bikin yang ini deh, campaign satu lagi yang mungkin jatuhnya awareness apa begitu. Karena kan ada keyword yang generik dan lain-lain kan. Ini Bhinneka kan lu e-commerce buat elektronik. Misalnya kayak, coba bikin transaction dulu ya, sorry ini kalau tekan. Nah, buat yang transaction itu mau ada ad groupnya apa? Ad groupnya anggap kayak yang banyak dicari itu laptop gaming apa sih? Ad group. Kayak Asus ROG gitu ya, kurang lebih ya. Ini juga gue bikin contoh cepet aja sih. Nggak kebantu, kalau nggak kebantu ya nasib. Alternative assignment berarti. Ah, jangan dong. Gak mau. Nah, terus ada apa sih? SP, SP kalau nggak salah Omen kan. Satu lagi Acer Predator. Acer Predator. Nah ini masih pada ngikut nggak nih? Ikut. Kalau gue kasih contoh kayak gini. Ngerti. Yalah, campaign awareness. Campaign awareness tuh mungkin kayak gue mau bikin keywordnya generic lah. Apa ya. Tuh, gak enak di layar ini, bentar. Artinya lebih ke granular ini ya, granular produk ya, yang memang misalnya bisa Iya, digranulasi. ini kan kayak salah satu approach yang memungkinkan gitu. Kayak salah satu alasan kenapa satu mesti tahu struktur website kan nanti kalian ngiklan mau ke landing page. Asumsinya nih kalau misalnya kayak ini tiga barang best seller kan berarti kayak punya ini doang landing page sendiri kayak HP ya HP, Asus ya Asus, Acer ya Acer gitu kan. Nah, terus kayak yang campaign awareness. Campaign awareness Misalnya generic. kayak, misalnya kayak ad groupnya itu satu itu Brand, yang brand, branded. Ya, mungkin bukan branded sih. Bisa branded. Cuma kayak ini refer ke diri sendiri aja kayak Bhinneka, misalnya kayak laptop Bhinneka, komputer Bhinneka gitu kan. Satu lagi. Generic. Apa nih kayak lebih mungkin oh, yang lebih komputer. Informasional mungkin Oh. kayak Laptop murah. Gitu ya. Ini sebetulnya juga udah agak kompleks sih karena sebentar. Gue sempat bagi kan yang ini. Yang oh ini my God. Kan gue sempat bagi kan. Ada yang informasional, navigational, transaksional. Terus tipe banyak kan, belum termasuk kayak yang tipe match-nya. Terus kayak kalian maunya short tail apa long tail. Ya sebetulnya sih kayak kalau misal informasional ya udah carinya kata-kata informasional dong. Itu cocoknya berarti di campaign yang awareness. Navigational juga mungkin masuknya lebih cocok digabung ke yang udah spesifik lah. Lebih gitu kan. Ini cukup banyak bentrok-bentroknya sih, jadi agak make sense juga kayak kalau pas lagi ngerjain bingung ya wajar, gue juga kalau misalnya disuruh mikir belum tentu lancar juga. Oke lah,
ad group berikutnya atau kita asumsiin ini yang satu dulu. Sampai sini kan berarti kayak kalau misalnya mau ningkatin yang awareness, berarti ya udah kita mainin di apa keywordsnya itu tadi yang kita sepakati apa bineka komputer misalnya ya. Terus ada apa lagi yang mungkin kayak ini enggak harus beli komputer. Misalnya aja ya. Ya ini makanya gue komputer sebetulnya. Atau kalau misalnya kayak yang ini. Kalau ini lebih make sense kalau yang format ini. Ya. Ya itu kan kayak ada formatnya yang banyak gitu yang bisa dipilih kayak. Tinggal gini aja ini makanya kayak kemampuan konseptual sih jatuhnya. Asik ngomongnya udah kayak gue bisa ya, padahal gue juga belum jadi bisa. Beli Asus ROG, Asus mungkin kayak Asus ROG original atau gimana ya. Ini juga on the flat aja sih, jadi mungkin kita agak ngaco. Cuma kalau misalnya dibikin kayak gini lebih make sense kan, kayak di satu sisi kalian iklan kan butuh traffic juga. Makanya kayak masukin mungkin keyword-keyword generik di sini kayak yang umum aja beli laptop. Terus kayak ke toko gitu. Kalau misalnya kayak orang mau cari bineka kan ya udah mau tahu nih gue bineka. Apa sih yang dijual gue pernah dengar. Intensinya gitu kan kayak. Iya mungkin, makanya kemarin kan branded, generic branded product. Makanya pas orang ke Sephora kan nggak harus Sephora apa kan. Bisa aja gue nyari masker. Atau nah, pakai contoh yang contoh ini deh, belanja gue yang terbaru nih, gue lagi mau beli helm ya, gue langsung cari kayak helmnya apa sih ya, helmnya full face yang gue mau ya, yang gue ketik ya helm full face lah, kayak gue nggak peduli kayak mau di arena kemana ya, emang gue preferensi Tokopedia, cuma kan kayak gue nggak peduli kayak gue mau di arena gimana, gue mau cari helm full face dulu. Benar. Nah nanti kalau misalnya kayak gue udah tahu kurang lebih opsinya apa aja dari yang hasil gue belajar hari ini, kayak misalnya helmnya mereknya JPX, itu ada model gue naksir. Yang berikutnya gue cari kan yang udah langsung spesifik, ada mereknya JPX. Ya. Mungkin kayak helm full face JPX, gitu. Nah, kalau di relate kayak sini, mungkin kayak, kalau misalnya pertama gue nyari, ya generik banget kan, gue mau beli komputer online, masuk ke Bineka dong. Anggap gue nggak langsung beli. Cuma kan kayak begitu gue mau belajar apa mau cari-cari tahu lebih lagi kayak udah kayak gue anggaplah kayak gue mau udah ini lah Asus ROG oke nih kayak Asus ROG original beli Asus ROG ini kan berarti udah strong intent. Iya. Ini simpel banget kayak sih contohnya, cuma ya gitulah rekam kan ini. Yang ini gue ulang lagi dong yang gue kerjain. Iya begitulah mungkin. Again kayak belum tentu salah juga. Jadi kan maksudnya kayak pendekatan gua kayak ya satu gua udah belajar lebih lama dari lu. Jadi mungkin kan kayak ya sama gua udah pernah lewatin tugas sih. Cuma juga kalau pendekatan gua itu gua juga bikinnya kayak gini. Ini cuma kan kayak kurang. Bisa masih cuma dimainin. Kegedean. Nah, ini loh. Ini kan berarti gue cuma bikin berdasarkan lihat struktur website doang. Kayak produk kategorinya apa aja. Make up. Terus kayak masukin adsetnya apa aja nih. Di make up ada kuku, wajah, bersih rias, adset, mata bibir, dan lain-lain kan. Nah cuma kayak secara struktur make sense dong. Ini ngikutin website loh. Nah cuma kalau misalnya kayak kita pertimbangin kayak mau ukur performanya kayak kalau misalnya bikin make up kelewat kotor nggak sih? Terlalu kayak banyak. Satu campaign itu kan maksimal sekitar 7-10 yang direkomend. Nah ini kalau misalnya dibikin kayak gini asset-nya banyak, cuma kan kayak gini deh, kuku kan juga banyak produknya kan, wajah banyak, dress wajah banyak, aset mata juga banyak. Anggaplah kita mau fokus di bibir aja kan ada apa sih Dior. Terus ya. Ada yang Urban Decay, bla 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 bla. Kayak, men,
headset itu perlu, headset kita cuma satu, berarti kayak keywordnya masih banyak dong, kayak bengkak nggak sih nanti. Kalau nggak salah juga dibatasin karena keyword tuh satu ad group berapa kan? Yes. Nah, gue nggak hafal lah itu ya. Tapi harusnya ad group nih, bukan headset. Typo gue. Nih kalau misalnya kayak mau dibikin yang pendekatan yang lebih mungkin. Nih tekan, kita lihat kategori ada make up kan. Nah anggaplah pilihnya kita mau beriklan buat yang make up. Campaign-nya mungkin bisa pilihnya di subkategori jadinya kayak maunya buat lipstick aja. Kalau misalnya kayak gini kan bisa kayak orang yang mau cari lipstick pakai keyword generik kayak beli lipstick online. Anggaplah itu generik kan. Ya mungkin landing page-nya kayak halaman apa sih, halaman besarnya kategori lipstick. Nah, di sana kayak ada pilihannya banyak. Mungkin kalau misalnya kayak opsinya ya contoh gue ambil random aja Urban Decay sama Dior. Mungkin kayak si Sephora lagi ada polisi. Itu kayak marketing strategi ini kayak kita lagi mau ningkatin yang Urban Decay sama Dior. Mungkin kan bisa ada landing page khusus kan. Tapi kalau misalnya yang gini, ad group lip Urban Decay, gue ke lipstick, terus brand filternya gue Urban Decay, terus gue copy paste URL-nya. Bisa gak ya? Nah itu dia, balik lagi ini kan gue cuma konsep doang. Ini artinya di menurut lo tuh kalau mau buat ad group lip Dior per brand itu harusnya ada LP kan, kebanyakan kan di JDID gitu kan ada LP. Tapi di Sephora ini nggak ada. Makanya Sephora kan langsung kayak ya udah lo tinggal di lipstick doang. Tapi at least kalau kayak gini kan maksudnya kayak ya lo bisa ukur performanya kayak ini Urban Decay ini kayak penjualan meningkat nggak sih kalau misalnya kayak lu bikin kayak satu ad group khusus kan. Instead kalau misalnya kayak lu bikinnya di bibir kayak gini. Apa sih? Ad set itu malah dibuat lipstick semua. Kayak lebih rumit kan kayak keyword. Karena lu ukuran di keyword. Jadi kan kayak lu mesti itu manual kayak yang ada Urban Decay mana aja nih. Performa lu ukur sendiri kan. Ya lebih gitu. Susah juga. Itu kalau misalnya dibikin yang kayak gini ya kayak anggap gue bineka ya gue mau tahu dong kayak ini produk yang gue lagi jagoin nih Omen, ROG, Predator performanya bagus nggak nih? Glenn, kalau gue pakai keyword insertion itu kita bisa ngelihat nggak performance setiap keyword yang diinsert itu kayak gimana? Oh kayak visualnya ya? Jadi yang kayak itu lo kasih bracket nanti kayak variabel preview contoh iklannya kan begitu di jalan. Mm-hmm. Nah kalau misalnya pas lagi Facebook harusnya bisa ya, cuma gue nggak pakai soalnya pas lagi campaign kemarin. Iya, maksudnya kalau yang lo campaign structure yang tadi lo tunjukin kayaknya kan websitenya nggak ada landing page khusus kan, jadi makeup. Misalkan kalau makeup ada untuk mata, untuk face, ada apa segala itu kan digabung jadi satu. Kalau misalkan kayak lu tadi kan berarti di setiap ad group akan mengacu ke satu website yang sama ya, gitu ya. Nah bisa nggak sih dijadiin satu, jadi satu, pakai insertion aja gitu. Jadi nanti di ad copies-nya misalkan cari lipstick apa, misalkan mereknya apa sih? Ya, cari lipstick Sephora gitu lah misalkan. Gitu. Gimana gue buka Slack tadi. Gue baru ingat kayak kalau ada yang mau ajak Cindy juga boleh kali. Cuma ya gue cuma tinggal 14 menit lagi. Coba diulang lagi. Iya, jadi kalau lu kan tadi di ad group-nya kan jadi banyak tuh. Misalkan jadi satu untuk produknya make up, ad group-nya kan jadi ada banyak tuh. Misalkan kayak ini nih. Gini ya. Jadinya ada Urban Decay, ada lip generic, ada Dior gitu kan. Nah ini tapi kan mereka sebenarnya di Sephora ini masuk ke satu website yang sama kan, bukan landing page masing-masing kan setiap ad group. Yes. Nah kalau pakai keyword insertion, jadi kayak strukturnya kayak yang Tiffany tadi. Tapi ya ininya perki, jadi ya keyword insertion gitu. Tapi kan keyword insertion lebih kayak kalau misalnya kayak gua set kayak
gue mau beli beli laptop, terus kayak bisa diinsert kayak beli laptop Jakarta gitu. Atau gue pernah dicontohin sama TL gue sih kayak cari catering di, nah karena lokasi location dia di Surat, misalnya kayak location yang search di Bandung ya, otomatis langsung nongol gitu, begitu kayak cari apa catering online di, kurang lebih gitu kayak. Iya, kayak ini sih, misalkan Tokopedia itu kan, cari misalkan ketik cari helm, terus tiba-tiba muncul di Tokopedia cari helm murah hanya di Tokopedia gitu. Misalkan lu ganti lagi Maybe kayak cari kuda gitu sih. poni, jadi cari kuda poni murah Tokopedia gitu. Friendship is magic loh. Artinya Glenn. Bisa. Hai. Jadi kalau menurut gue, structure gue kayak make sense sih. Tapi I think kalau yang dari Bineka yang lu contohin kan kayak lebih ke gue mau lihat dong performa bulan ini Asus ROG gue tuh gimana gitu kan. Jadi lebih Gitu. tapi kalau dari yang gue ngerjain itu kan lebih luas per Jadi ya. yang ini ah yang skincare ini kan kayaknya gue rasa ini udah like make sense aja sih kalau gue nyari produk yang brand apa sekarang misal gue cari Shiseido sunblock Sephora ini keluar okay dong tapi gue nggak bisa mengukur sedetail lu yang misalnya Asus ROG itu karena gue nggak ada separate ad group untuk si ini gitu kan ya kan. Ya iya. Berarti Tapi kayak lu lebih peduli dalam gua arti yang kayak struktur gini, lu lebih peduli kayak gua cuma mau lihat secara agregat tabir surya performanya gimana, toner gimana, masker gimana. Kayaknya lebih ke Cuma tabir surya ini minus badan ya, berarti bukan buat yang badan. Sunscreen, wajah. Sunblock, wajah. Hai ya. Kira-kira begitulah ininya. Ngadret, buktinya ngadret. Tapi gue gak bakal lama juga sih. Oh. Gue juga sama. Tapi ini maksudnya make sense kan? Kalau gue udah gak pengen ubah, ini lama banget loh ngerjain, gue ulang lagi, gue bisa amsyong. Iya, oke sih. Gak dikasih Gue sih udah pegang kayak kunci jawaban. Ya cuma kalau misalnya bikin kayak gini okay, I guess. Oke, Selama cuma reasoning-nya kuat. Oke. Oh, jadi reasoning gue tuh gue mau drive Valentine campaign di Sephora untuk skincare doang. Jadi gue Valentine fokus udah lewat, Mon. Kan Februari, ini udah Februari udah mau akhir, Rek. Jadi intinya sih itu. Tapi misalnya kalau branded campaign, gue buat satu lagi campaign yang generic banget, yang nggak ada Sephora-nya, boleh dong. Mirip yang lu buat untuk Bineka. Satu campaign lagi misalnya yang hanya untuk kosmetik Jakarta, kosmetik apa gitu, skincare Jakarta. Sephora-nya. Ini sih, to be frank aja, gue nggak bakal sempet nih, kayak gue kasih komen satu-satu kalau kayak gini. Ini lebih parah nih dari perkiraan gue. Ya udah. Oh, oke. Habis itu ini kan ya udah structure gitu. Terus yang untuk setiap campaign, you expect side extensionnya, ad extensionnya itu berbeda-beda nggak sih? Yang penting lu bisa bikin. Kayak yang lu ini. juga kerja, lu juga ada kerjaan, kayak lu nggak 24 jam ngurusin gini kan, kayak selama lu bisa unjukin harusnya udah oke lah. Maksudnya team lead life. Team lead life. Ini kan gue cuma soalnya kan kemarin gue gak bisa campaign nih, gue cuma dari kemarin cuma bisa buat satu campaign kan karena gue belum publish jadi nggak bisa. Ini gue ngerjain kan udah ad extension nih. Iya makanya kayak kalau bisa nih buat ngerjain lu bikin aja ad account pribadi. Ini gue ada duplikat sih semuanya contoh-contoh cuman ini ad extensionnya gue udah bukan kayak bukan lu bikin ad account pribadi, lu aturan kerjanya di situ aja. Jadi kayak lu nggak rebutan sama yang lain. Iya. Yeah. Jadi mau lu publish atau enggak kan ya account-account lu tinggal lu matiin aja, lu lebih bisa kontrol. Karena kan kayaknya nih ada account yang kayak Sephora Februari kan, sorry campaign Sephora Februari kan, ya itu punya lu kan. Nah, iya, gue juga nggak bisa
nambah campaign baru kalau misalnya pakai punya guru laundry. Emang apa? Ya, gue Masih baru tahu. ya. Tapi ya Ya, udah. jadi notify belum sih? Eh, gue mau nanya dong. Jadi gue baru riset nih ternyata tentang Sephora. Ya, ternyata gue baru tahu kemarin tuh Sephora tuh banyak brand-brandnya juga. Sebenarnya make sense nggak sih kalau misalkan gue untuk branded campaign gitu, gue masukin misalkan Sephora Makeup, Sephora plus kategori misalkan Sephora Makeup, Sephora Lipstick, Sephora Skincare, atau Sephora Hair Product gitu-gitu. Sebenarnya make sense nggak sih? Oh, taruh sih. Hah? Sephora plus Cuma product. kayak kalau kalau coba ingat deh, kayak terakhir pernah nggak sih kayak secara spesifik gitu, kayak lu mau cari apa gitu, dalam kasus kayak gua terakhir mau beli helm, gua cari kayak Tokopedia helm. Ya, iya, soalnya ya ini pas gue bikin, gue masih mikir Sephora itu as a single brand gitu loh. Which is actually itu kan sebenarnya ada banyak brand kan inside Sephora kan. Tapi jadi nggak relate ya. Kayaknya lebih bagus like generik biasa, generik misalnya helm doang sama helm Asus gitu nggak sih? Jadi ada Ya, brand-brand. helm-helm mereknya apa sih? Ada KYT, Carglo, Sate. Gitu. Ya gitu lah. Nah, ini yang Sephora, Sephora harga excess. Ya. To be honest, begitu SEO, ya udah. Udah chill ya. Enggak sih, kayaknya kayak kalian juga udah terbiasa disiksa, jadi ya udah gak bisa. In shortnya, kalau misalnya lu bikinnya kayak campaign make up, ini lu bakal susah kayak lu mau ukur performanya kayak yang eye primer gimana, alis, eyeliner, BB and CC, lipstick, dan lain-lain kan. Jadi, Itu aja. rekomennya apa? Kalau kalau misalnya mau buat, ini bukannya salah ya, karena gue juga dulu bikinnya simple. Cuma kalau misalnya kayak lu mau maximize revenue, lu kan juga mau lebih ke kontrol kan? Yes, benar. Nah, kalau misalnya kayak lu eye primer, lu yang lu jadiin campaign, ya, lu bisa ngukur lu kayak performa eye primer gimana. Terus juga kayak lu bisa lihat tuh performanya kayak brandnya eye primer yang laku tuh apa. Mau ini aja sih aku Iya dapat. kan? Iya. Ya kan, nah lu keyword plan-nya ini, lu ambil dari website, atau lu masukin seed keyword. Maksudnya? Nah, coba lu balik ke yang Google Ads. Ya. Nah, terus coba lu yang tools and settings. Tools and settings. Yeah, itu bun, betul. Keyword planner. Cakep, bun. Nah, lu pilihnya discover new keywords. Ya kan, lu pilih yang discover new keywords kan. Nah, itu kan pilihannya kayak start with keywords atau start with the website. Lu tadi pilihnya yang mana? Karena keywordnya semua ada Sephora lo. Aku ada buat dua. Aku ada buat tiga. Pertamanya aku buat start with website. Pas itu aku buat website with keyword. Dan aku ada buat cuma keyword doang. Cuma waktu aku cari-cari itu primer yang emang ada budget spend-nya itu nggak ada kayak gitu loh. I mean like dari sebanyak itu, aku mau dapat satu kayak gitu loh. Coba gini, soal budget nggak usah terlalu dipeduliin. Kayak mikirnya simpel aja, kayak kalau misalnya orang tua suruh belanja juga, ya kalau misalnya duitnya nggak habis ya udah balikin aja kan. Jadi coba aja, kayak itu sih lebih kayak biar ruang geraknya luas aja kalau dikasih budget segitu gede. Dicoba aja dihabisin sebanyak-banyaknya. Ya, aku justru mau habisin, tapi tidak ada keyword yang bisa bantu. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Oke. Mungkin lu akalin gini aja, kayak lu mau cari tadi keyword buat branded kan, Sephora. Ya. Jadi secara general kayak, kalau orang mau belanja makeup di Sephora kan, ya. Mungkin kayak lu masukinnya kayak, apa sih, makeup. Sephora make up atau apa, gue juga udah tapi caranya. Make up-nya kan itu
kategori, I mean like campaign level kan makeupnya. Yes. Tapi misalnya kayak lu mau yang ad group Sephora. Nah, kalau misalnya ini kan berarti atau dibagi jadi intent deh, kayak Intan. kalau yang buat sifatnya pakai funnel ya, pakai purchase funnel, yang mana yang lu mau jadiin buat top of funnel, yang mana lu mau yang jadiin lower funnel? Asumsi gue sih lu maunya yang Sephora nih. Karena kan kalau misalnya kayak orang cari Sephora, mungkin kayak cuma buat cari informasi dong. Lu mau visit ke websitenya, kayak Sephora isinya apa sih? Kurang lebih intensinya gitu kan. Maksudnya gini ya Glenn. So ini kan makeup, like skincare sama rambut, right? Kalau misalnya kita pilih yang makeup, should we just like go with eye, wajah, instead of like, you know, ini gitu loh. Ini sebenarnya sih kalau misalnya buat tugas, kayak pilih aja satu, misalnya pilihnya mata, itu jadi campaign kan. Nah, berarti Yes. kan di dalamnya nanti bisa ada asset-nya kayak, ya udah, misalnya eye primer, terus palet mata dan set. Itu sih paling gampang, itu berarti kayak lu bikin campaign-nya cuma lihat struktur website. Kayak mungkin kurang deep, cuma kayak ya at least lu bisa lah apa bikin website yang apa bikin campaign atau struktur. Cuma kalau misalnya kayak mau dibikin, aduh ini jadi siaran ulang ya, radio rusak. Emangnya? Gue share Oke. screen bentar aja nih ya, karena gue bentar gue masih udahan. Mana nih? There. Nah ini gue pakai contohnya yang kepake Bineka nih. Kelihatan kan? Ya, Bineka, benar. Oke. Ini sorry, siaran ulang. Jadi, Bineka kan jualan komputer. Nah, kalau misalnya kayak mereka mau bikin campaign dalam contoh gua, ya anggaplah kayak satu bakal ada campaign yang awareness, satu campaign yang transaction. Nah, ad group-nya itu anggaplah kayak Bineka. Ini kan tujuannya karena awareness, mungkin mereka kan cuma mau cari info doang kayak ya kalau Bineka itu apa sih? Terus kayak mungkin juga kayak mereka mau cari kayak beli beli komputer online di mana? Ya di arahnya ke landing page-nya bineka.com yang homepage. Make sense dong. Oke. Yang kedua, campaign-nya buat transaction. Intinya kayak buat ngarahin mereka yang most likely udah ngebet banget pengen beli komputer. Oke dong. Nah, contohnya gue ambil aja tiga kayak tiga produk nih yang mungkin lagi banyak dicari. Nah, terus anggaplah kita ambil contoh yang Asus ROG nih. Kayak keyword kan mungkin kayak orang mau pakainya beli Asus ROG atau Asus ROG original. Ini kan berarti kayak intensi buat beli udah tinggi. Gitu sih kalau misalnya kayak lu pakainya model yang kayak gini. Ya lu bikin campaign-nya berdasarkan intensi juga. Okay. Cuman aku sih merasa if I'm gonna use transactions, itu kayak bakalan lebih susah sih. Satu, kayak lu nggak mesti bikin kayak banyak-banyak juga sih. Bikin dikit. Ini nih, aku mau nanya. For a campaign, kan aku bakal stick with two, right? Untuk yang ad group itu, maksimal atau minimal berapa sih, Glenn? Apanya? Ad group.